Jadi teman-teman, kalau mau nyervis ini, sekarang nggak bisa nerima nih servisan banyak nih teman-teman. Iya, nanti ada asisten juga. Ya nanti. Halo, selamat sore kawan mancing. Kita mau pergi ke D&D Workshop ya. Hari ini saya vlognya mau menunjukkan lokasi D&D, D&D Nak Dalung Workshopnya di sana. Nanti katanya dia bikin studio baru untuk service reel dan juga bikin-bikin YouTube ya, channel YouTube. Nanti kita akan lihat sana, kita akan review di sana. Di sini saya sama pada sampai. Ada. Yos. Sama teman itu juga. Nanti kita akan ride ke sana. Oke, nanti kita ikuti perjalanannya sana biar teman-teman yang siapa tahu mau niat untuk service reel biar bisa ke sana langsung. Oke. Itu. Gatsu Timur ya masih ya, jadi saya lewat Gatsu Timur. Kalau dari arah Gatsu Timur mentoknya terus ke barat, nanti ke daerah kamu sudah jalan di sana berarti. Nah, ini pompa bensin yang di jalan di Kroboan ya. Nanti teman-teman akan menemukan kuburan ini. Ini ada jalan ke barat, ke kanan. Kalau dari arah Gatsu ke kanan jalan berarti ini. Jadi ikutin jalan ini. Oke, ini patokannya ada Banjar Beluran ke kanan ya teman-teman, ke kanan. Jalan Tanah Sampi. Ikuti aja jalan ini. Oke, ini sudah jadi intinya. Oke, D&D Kebaya. Oke, kita sudah sampai D&D Kebaya. Di tempat ya, D&D Kebaya. Dan sudah ada ini ketuanya, ketua anti. Bajunya bisa masuk koper buat besok bawa ke Jawa. Gimana, udah kerjaan rumah udah beres semuanya? Beres. Halo Pak Dedi. Jadi Sep? Hah? Sep? Ya tadi bersih-bersih di belakang. Oh. Ya. Oke, saya lepas helm dulu nih. Kita baru aja sampai di D&D ya. Nah, ini. Oh, sorry. Oke, kawan mancing gampang sekali ya untuk cari tempatnya di sini. Oh, di D&D. Coba ya. Tadi Pak Deninya memang toko kain ya sebenarnya sini sama istrinya. Nah ini. Oke. Alamatnya udah lengkap. Jadi gampang sekali kalau teman-teman mau bawa reel ke sini ya, mau bawa reel, bawa aja langsung ke sini. Nanti ketemu sama adminnya di sini di dalam toko. Nanti dia akan mereka akan menerima reel kalian. Jadi di sini udah kumpul nih semuanya nih. Papi. Sekali kumpul. Ah, ini masuk ya. Langsung disuruh masuk deh. Iya. Halo malam. Nah, ini tokonya, toko kainnya. Jadi teman-teman kalau punya istri, punya pacar yang mau kain-kain kebaya atau kebaya sini. Nih, ada banyak nih. Belum di-service ini, Pak? Belum, masih antri. Nah. Oke, langsung aja.
Belum jadi, masih berantakan. Masih berantakan, ya enggak apa-apa. Meja aja udah jadi belum ya? Nanti jam 10 malam dikirim. Oh, ya. Nanti di sini meja. Oke. Okay. Di sini meja langsung nanti biar bisa nyetis langsung saya ke studionya juga. Oh, gitu. Bisa bikin vlog langsung ngedit videonya di sini. Iya. Kemarin kan saya ke sini itu tapi kelihatan sempit ya. Ini dimajuin? Majuin lagi dikit. Oh. Tapi ini enggak ya putih ini kayak gini ya bikin luas ya. Maju lagi 2 keramik. Lagi 80 cm. Oke, teman-teman di sinilah bengkelnya workshopnya Pak Deni. Masih berantakan. Masih berantakan. Jadi nyetisnya di anu, di apa namanya? Di rumah. Di meja kantor. Oke, oh. Ini kan meja kantor saya. Oh, sini ya sini. Jadi tapi udah mulai sini nyetisnya, enggak di rumah lagi kan? Udah di sini. Dan ngebut sekarang karena antriannya banyak sekali. Ini yang selesai hari ini. Siap. Selesai berapa ya? 17-an kayaknya. 17 sama yang itu yang di bawah. Oke, di bawah. Ini ya. Tangguhin di bawah dulu. Di bawah dulu. Mejanya belum jadi nih kawan-kawan. Ya agak perlu diperbaiki katanya. Ya. Seharusnya Senin ya? Seharusnya Senin jadi ya. Tapi tak suruh nanti malam katanya dikirim. Jam 10 malam nanti. Oh gitu. Jadi nanti langsung pasang meja di sini. Jadi teman-teman, kalau mau nyerpis ini, sekarang udah bisa nerima nih servisan banyak nih teman-teman. Ya nanti ada asisten juga ya. Nanti kalian pasti tahu siapa nanti yang kan di sini mengerjakan reel-reelnya semua ya. Tadi okay. Datangnya langsung sini Pak ya. Ya. Datang langsung sini. Nanti ada adminnya yang nerima kan begitu kan. Ada. Tadi gampang jadi. Mungkin jadi lebih cepat bisa jadi. Lebih cepat, ya. Menit, bahkan bisa ditunggu nanti. Kalau oh. Keren. Iya. 30 menit jadi. Oh iya, ditunggu di depan sambil nongkrong. Ya, ada Teti ya. Ya benar. Ya ada Teti juga itu adeknya. Wah, keren nih. Oh, ini. Ini loh piringnya. Jadi teman-teman juga kalau mau beli piring bisa ya, Pak ya? Bisa. Oh, langsung aja ke Pak Deninya nih. Lengkap pokoknya. Ini saya agak senang sekali dari waktu ini dah maunya ke sini cuma ada kendala kan. Di rumah ada kerjaan. Dapat mancing mulai? Tadi dapat tadi sama Dek Wawan. Oh, oh Jaya? Iya. Mantap. Ya kebetulan dadaan sana gitu. Terus dia sama Surya. Terus saya pikir gini enggak WA nya Pak Deni katanya Pak Deni kan lagi ya lagi menghitung hari nih. Ah, menghitung hari nih. Ya itulah kayak gitu. Ada dia janganlah diganggu dulu Pak Deninya atau gitu. Ya nanti ulang lagi gampang. Ya nanti gampang lah ulang. Katanya mau ke kemana? Kemana? Ke Padang Bae. Padang Bae. Okay. Coba nanti kalau udah cuacanya udah bagus, okay, dah siap gas dan Pak Deni juga udah nggak sibuk lagi kan gitu. Siap, ini siap. Udah jalan lah gitu istilahnya. Ini udah jalan nanti. Terbagi soalnya kan konsentrasinya. Belum jualan kain, belum ya. Belum vlogger lagi, ngedit video segala ya. Macam. Cerita tadi kan saya trip tuh sama Dek Wawan tuh angin juga gerombaknya juga enggak bagus juga. Trip mana tuh? Enggak di Sunset. Oh, Sunset enggak sama masa. Itu kecil-kecil lah dapatnya. Tapi ada strike-nya kan? Adalah beberapa, nggak sebanyak kita loh, nggak ngerti juga deh airnya apa gimana, entah pada karena banyak faktor kan mancing. Iya, padahal udah di spot yang biasa itu. Biasa. Cuma tadi karena agak lambat nih airnya, terus surut kan. Tapi cerah kan sinar matahari adalah. Nggak, ada lagi itu nggak, lagi ada lagi nggak. Nah, harus untuk sinar matahari. Ya, untungnya ada lah beberapa strike jadinya bisa buat masalah-masalah dikit-dikit. Oh, ada masalah ya, juga. Yang video yang kemarin tayang. Ya, itu tadi. Okay. Oke, sekarang ini vlognya kita review tepat. Nanti saya bakalan sering ganggu orang kesini. Oke, jadi ini ternyata dengan rapi, ada notanya. Sekarang nota memang udah dari dulu sih. Udah dari dulu, untuk supaya nggak ketukar-tukar kan, karena ada nama realnya, ukurannya, mereknya. Lebih profesional ya, sekarang. Lebih keren juga. Nih. Ada adminnya juga. Semua saya data nanti di sini. Pokoknya jangan ragu, bawa aja sini realnya ya. Oke Pak, terima kasih. Siap, kita kembali ya. Ke depan. Siap, kembali ke depan yuk. Ayo. Wah, ini banyak sekali. mulai. Oke, kawan mancing, sekian dulu review kita unboxing studio barunya Pak Deni. Tak gelap ya. Workshopnya Pak Deni, mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih bingung yang cari alamatnya, nanti di Google Map-nya gampang kok Deni gitu ya bikin. Deni
kebaya gitu. Dadah, dapat gampang. Oke. Kita ketemu lagi nanti di vlog-vlog berikutnya. Oke, sama-sama bilang bilus ya, Pak Cing. Jos. Oke.